قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Termasuk juga di sini yang termasuk menyimpang adalah kalau membatasi nama dan sifat Allah dengan jumlah tertentu. Pernah mendengar sifat 20? Ya, sifat 20 pernah dengar? Dihafal, masih dihafal? Hah? Sifat 20? Lupa-lupa ingat. Enggak lulus agama berarti. Kalau dikatakan sifat Allah itu 20 saja, berarti sebagiannya ditolak, sebagiannya ditetapkan. Ini termasuk penyimpangan. Karena nama Allah itu tidak bisa kita batasi. Kalau dikatakan dalam hadis 99 nama, nanti kita akan lihat dalam penjelasan berikutnya dari Ibnu Qudamah. Ya. Kalau dikatakan nama dan sifat Allah itu 99, itu yang baiknya kita kuasai atau kita pelajari, namun tidak menunjukkan batasan. Sama seperti orang itu katakan saya bersedekahlah 1 juta. Belum tentu uangnya di tabungan cuma 1 juta. Ya, belum tentu uang di tabungannya cuma 1 juta. Namun yang baik, yang kita pelajari, yang kita hafal, yang kita kuasai makna-maknanya 99. Namun tidak dibatasi. Tidak dibatasi dengan 99. Sifat-sifat Allah nanti lebih daripada itu juga. Sehingga tidak bisa dibatasi. Jadi kalau cuma pembatasan saja sifat 20, maka sudah terdapat penyimpangan dalam nama dan sifat Allah. Masuk pada poin yang itu juga. Karena dia cuma membatasi, dia cuma milih sebagian 20, menolak yang di luar yang 20. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.